kelas 0303025, saya dari kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan membuat tugas Sosiologi Terapan buku ke-6 dengan judul buku di sini yaitu tentang mencapai dan mengajar mahasiswa di kemiskinan. Terima kasih. Baik, langsung saja di dalam pembahasan. Pemahaman kita tentang kemiskinan di sini dapat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan setiap hari. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menggunakan istilah-istilah berikut, yaitu yang pertama tentang sosioeko atau status ekonomi, terus yang kedua yaitu kemiskinan dan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, terus yang ketiga kelas pekerja, dan yang keempat pendapatan dan kekayaan. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu, mulai dari status ekonomi. Baik, status ekonomi. Status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Status ekonomi di sini adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi. Gambaran itu dapat kita ketahui seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Status ekonomi di sini kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga dalam suatu masyarakat. Pendapatan keluarga di sini ditandai oleh akan menunjang tumbuh kembangnya anak-anak dalam keluarga. Karena di sini orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Status ekonomi dalam pengertian lain di sini juga status ekonomi di sini adalah kedudukan seseorang atau keluarga di dalam masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi di sini dapat kita lihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Kata miskin di sini juga diartikan sebagai keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri atau pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan atau didahulukannya kemewahan di atas kebutuhan pokok. Manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan keuangan melebihi penghasilan. Terus yang kedua, sangat miskin. Manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar. Baik, masuk di dalam penjelasan yang kedua yaitu kemiskinan dan masyarakat terpinggirkan secara ekonomi. Baik, definisi tunggal tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Lazim diasumsikan bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan atau marginal adalah mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin di sini tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin. Bagaimana lantas kelompok-kelompok terpinggirkan? Bagi kelompok yang terpinggirkan, di sini mencakup orang yang mengalami satu atau lebih definisi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi,
dan politik kota. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam gaya hidup yang paling sederhana. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan senantiasa menolak istilah miskin atau kemiskinan. Baik, masuk di dalam penjelasan yang ketiga, yaitu tentang kelas pekerja. Kerja kelas adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman kelas. Baik, penjelasan yang berikut yaitu tentang kekayaan dan pendapatan. Banyak orang berpikir saat telah memiliki gaji yang tinggi, mereka merasa telah kaya dan bisa hidup dengan nyaman. Padahal, gaji yang tinggi atau penghasilan adalah apa yang diperoleh. Sedangkan, kekayaan adalah apa yang telah dimiliki. Itu artinya, kita tidak akan bisa menjadi kaya jika sebagian besar penghasilan dihabiskan hanya untuk belanja dan tidak tersisa uang untuk disimpan. Mungkin kita memiliki pola pikir yang salah tentang kekayaan, karena banyak informasi dan sumber yang lebih sering mengelompokkan orang berdasarkan jumlah penghasilannya saja. Padahal, cara seperti ini dilakukan karena mengetahui jumlah penghasilan jauh lebih mudah dari yang dimiliki seseorang. Seseorang di sini bisa saja memiliki penghasilan yang sangat tinggi, tetapi belum tentu mereka bisa menjadi kaya. Bab 2 di sini yaitu tentang membayangkan ruang kelas yang adil dan sekolah untuk siswa mengalami kemiskinan, menjangkau dan mengajar siswa dalam kemiskinan. Edisi kedua, tidak sendirian. Kelas dan uang di sini adalah topik yang tabu bagi banyak orang dan seringkali membuat banyak orang sulit untuk didiskusikan dalam keluarga atau di antara teman dan kolega. Dan di sini saya berpikir bahwa salah satu alasan percakapan dalam dunia pendidikan tentang kemiskinan bisa terasa sangat tidak tepat dan sederhana. Itu sebabnya percakapan di kalangan pendidik sering tampaknya, atau apa penyebabnya, bagaimana hal itu menindas beberapa siswa, tetapi bukan pada sederhana strategi pragmatis